kalian bisa lihat ya, di sini di awal trailer terlihat Tias yang lagi berdansa mesra bersama dengan Gino. Sepertinya ini adalah ketika Gino kangen banget sama Tias. Kamu jadi cinta pertamaku. Dan sepertinya Gino tuh lagi teringat-ingat akan masa lalunya ketika bersama dengan Tias. Dan Tias juga berharap kalau Gino akan menjadi cinta pertama dan terakhirnya. Dan juga terakhirku. Dan tentu saja Gino sangat bahagia ketika teringat masa itu. Teringat masa ketika mereka berdua dan begitu manis bahagia. Dan kalau ngeliatin mereka seromantis dan sesweet ini, rasanya benar-benar gak tega ya dengan apa yang terjadi saat ini. Dan kalian bisa lihat ya betapa sayangnya Gino kepada Tias, dan begitu juga dengan Tias ya betapa sayangnya pada Gino. Sangat berharap kita bisa wujudin itu semua. Sementara itu terlihat Hani yang sangat rindu kepada Aura, dan Hani berniat untuk datang ke rumahnya. Aku tuh kangen banget sama Aura, makanya aku pergi ke rumah. Kemudian terlihat Hani yang ngabarin Zidane. Tentu saja Zidane pun jadi panik ya, karena tentu saja khawatir kalau Hani sampai ketahuan. Sementara itu terlihat ya ketika Tias dan juga Dian lagi berada di sungai. Di sini Tias tuh hampir aja terjatuh, dan lagi-lagi tak sengaja mereka tuh semesra ini. Mama, dan kalian bisa lihat ya, suasana pun jadi canggung. Terlihat Tias yang jadi gimana gitu ya sama Dian. Kamu gak sama pilih wanita untuk jadi pendamping hidup kamu. Kemudian di sini terlihat Gino yang nampaknya sekarang ini sudah rada-rada adem. Kemudian sang mama pun memberikan nasihat pada Gino. Dan kalian bisa lihat ya, ketika Dian sedang bersama dengan Tias, tiba-tiba datang seseorang mengganggu mereka. Dan ternyata itu adalah Zidane. Sementara itu terlihat Hani yang datang ke rumah untuk bertemu dengan Aura, tetapi dia tuh hampir saja ketahuan. Tentu saja dia sedih ya melihat sang ayah yang ternyata sangat merindukannya. Dan di sini terlihat ya hampir saja Han itu ketahuan sama Pak Siki. Siti, asalnya Dian ya, nggak usah ganggu dia lagi ya. Sementara itu di sini terlihat Zidane yang menempatkan Tias dan juga Dian di dalam satu ranjang. Dan kalian bisa lihat ya ketika itu Gino menelpon Tias dan ternyata Zidane yang mengangkatnya. Trailer kalian bisa lihat ya, nampaknya di sini Gino tuh heran dan juga penasaran banget. Nah tentunya kalian penasaran banget ya, apakah telepon dari Gino diangkat oleh Zidane? Kalau diangkat, apa yang dikatakan oleh Zidane pada Gino? Ataukah telepon dari Gino di reject sama Zidane? Ya pokoknya kita ikutin aja terus, kita stay tune terus ya nonton nanti malam Naik Ranjang. Simak kelanjutan Naik Ranjang hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih yang buat kalian yang selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.